Sobat Teknologi, selamat datang di channel Teknologi. Welcome to my channel. Technology. Pada kesempatan kali ini, akan membahas 5 kehebatan peluncur roket TOS-2. Peluncur roket TOS-2 adalah senjata artileri modern yang dikembangkan oleh Rusia. Dilengkapi dengan teknologi canggih dan kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir, peluncur roket TOS-2 adalah salah satu senjata paling mematikan di dunia. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kehebatan peluncur roket TOS-2. Nomor 5. Kemampuan menembus pertahanan musuh. Peluncur roket TOS-2 memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan musuh dengan mudah. Dengan jangkauan tembak hingga 90 km, peluncur roket TOS-2 dapat menghancurkan bunker, gudang senjata, dan instalasi militer lainnya dengan presisi yang luar biasa. Selain itu, peluncur roket TOS-2 juga dapat membawa hulu ledak termobarik yang dapat menghasilkan ledakan besar dan merusak area yang lebih luas. Nomor 4. Teknologi canggih. Peluncur roket TOS-2 dilengkapi dengan teknologi canggih yang membuatnya lebih akurat dan efektif dalam penggunaannya. Dilengkapi dengan sistem navigasi satelit GLONASS, peluncur roket TOS-2 dapat mengenali target dengan lebih akurat dan juga cepat. Selain itu, peluncur roket TOS-2 juga dilengkapi dengan sistem kontrol api otomatis yang memungkinkan peluncur roket secara simultan dan dengan presisi tinggi. Nomor 3. Mengatasi kontaminasi radiasi. Peluncur roket TOS-2 dilengkapi dengan sistem pemurnian udara yang memungkinkan awaknya untuk bertahan dalam kontaminasi radiasi. Hal ini memungkinkan peluncur roket TOS-2 untuk digunakan dalam operasi nuklir tanpa mempertaruhkan keselamatan awaknya. Nomor 2. Menggunakan roket non-nuklir. Peluncur roket TOS-2 dapat digunakan dengan roket non-nuklir yang dapat menghasilkan ledakan besar dan merusak area yang lebih luas. Roket non-nuklir ini juga lebih aman dan dapat digunakan dalam operasi militer konvensional. Sebelum lanjut pada nomor 1, silakan subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Nomor 1. Membawa hulu ledak nuklir. Salah satu kehebatan terbesar peluncur roket TOS-2 adalah kemampuannya untuk membawa hulu ledak nuklir. Dengan hulu ledak nuklir, peluncur roket TOS-2 dapat menghancurkan area yang lebih besar dan mematikan musuh dengan cepat. Namun penggunaan senjata nuklir ini menjadi pertimbangan yang dilakukan secara matang dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam konflik. Peluncur roket TOS-2 adalah senjata artileri modern yang sangat mematikan dan efektif. Dilengkapi dengan teknologi canggih dan kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir, peluncur roket TOS-2 adalah salah satu senjata paling mematikan di dunia.
Namun penggunaannya harus dipertimbangkan secara matang dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam konflik. Semoga informasi ini menghibur dan menambah wawasan kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.